WTP artinya negara ini dikelola dengan standar-standar yang sudah terukur dan kemudian kewajarannya sangat dijaga. Kemudian Anda bisa mendeliver output yang akhirnya membuat rakyat ini sejahtera. Itu yang harus kita jaga. Kita sekarang sudah pakai sistem yang kita bangun dulu adalah SPAN dulu, itu adalah sistem otomasi bagi bendahara umum negara. Tetapi bendahara umum negara itu bertanggung jawab terhadap semua belanja dan penerimaan dari semua kementerian lembaga yang ada. Nah, terus akhirnya treasurer yang jadi. Jadi kami di DJP yang harus menghandle semua laporan itu. Saya yakin kalau anak-anak STAN ini makin brilian, makin pinter, banyak sekali cara yang bisa dieksplor sehingga kita bisa menjual dalam tanda petik resources yang ada di dalam negeri itu untuk menjadi komoditas untuk pemasukan negara. Jadi insya Allah kita akan bisa lebih baik dari sekarang. Kuncinya adalah cintai negara ini, jangan pernah biarkan orang lain mencapit-capit kemuliaan dan kesatuan kita. Tentunya sangat bermanfaat karena bisa memberikan wawasan kita lebih jauh tentang LKPP yang bisa mendapatkan predikat WTP.